Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa uladihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, hari ini saya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat kembali berbagi tutorial kali ini tentang bagian POM terakhir dari buku pengolahan database dengan Microsoft Visual Pro yang bisa kita lihat di Play Google. Saya akan login dulu ya. Oke, sebentar, untuk konfirmasi. Oke, sudah dikonfirmasi. Lalu saya pilih, kita pilih Books. Kemudian ketikkan saja di sini Visual Books Pro Arianto. Ya, ini bukunya ya, yang akan coba saya bahas. Buku ini mempersiapkan kurang lebih 6 buah file ya. Jadi 6 buah file itu dimulai dari tabel diagnosa ya. Kita lihat di bagian depan sini ini ada berapa tabel ya. Oke, kita lihat dulu tabelnya. Ini tabel diagnosa. Kalau kita lihat di sini yang dibutuhkan adalah KDDiag dan MDiag. Ini mungkin kita siapkan, saya siapkan saja di sini namanya notepad-nya ya, untuk membuat query-nya. Jadi di sini di buku ini dibahas database tradisional DBM-nya. Kita akan coba convert dalam bentuk MySQL seperti itu. Oke, yang pertama adalah tabel diagnosa. Di sini kita buat dulu tabelnya. Create table diagnosa ya. Lalu KDDiag di sini. Di situ ada karakter ya. Kalau dalam MySQL namanya varchar, not null default ya. Kemudian NMDiag varchar 45 not null default. Selanjutnya di situ jumlah number, sini kita pakai double ya. Double not null default ini di foul 0. Lalu primary key-nya KDDiag engine sama dengan mysum. Kemudian kita tambahkan data dummy-nya, insert into diagnosa ya. KDDiag di sini, NMDiag. Lalu di sini jumlahnya biarkan saja 0 values. Kemudian untuk datanya misalnya CVD ya, Copit 19 misalnya sini kodenya, maka di sini Copit nama diagnosanya Copit 19. Lalu jumlah pasiennya misalkan kita buat saja 1 juta orang, 100.000 dulu tiga. Lalu diagnosa kedua A10 misalkan, ini kita buat misalnya demam kure, jumlahnya 5 orang. Lalu misalnya B10 B12 misalkan. Lalu ini misalnya sakit kepala penderita 10 orang. Kemudian C12 misalkan diare penderitanya 30 orang. Nah, oke. Nah, untuk ini kita mesti menyiapkan server.
dari server MySQL dan PHP-nya itu menggunakan USB web server, atau yang komputer yang lama bisa menggunakan SAM 177. Di sini saya akan menggunakan server USB web server ya. USB web server tinggal dijalankan saja. Tunggu saja. Untuk instalasinya sendiri bisa Anda temukan di detail dari video ini. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk membuat mempersiapkan database-nya dulu di sini. Localhost PHP myadmin sini. Kemudian passwordnya USBW biasanya ya. SAM. Lalu saya akan coba nama database-nya di sini saya siapkan. Kita pakai SQL saja ya. Create database MS data seperti itu ya. MS data. Go. Ini sudah jadi database-nya. Sekarang kita coba mengklik database-nya dulu ya. Jadi untuk membuat sebuah tabel itu database-nya harus diaktifkan terlebih dahulu. Jadi kita klik ini sehingga di sini ada database-nya MS Data. Baru kemudian kita membuat query-nya. Ini query-nya. Oke, Ctrl C. Oke, saya paste di sini ya. Ctrl V, go. Oke ya, kemudian data dummy-nya juga kita buat. Ctrl C. Sini. Go. Do not match. Oh ya, kurang satu nih. Di sini kurang jumlahnya karena tadi bermaksud tidak ada jumlah ya. Kita tambahkan saja jumlahnya sini. Jumlah. Oke. Ctrl C, SQL, Ctrl V. Go. Oke, sudah berhasil ditambahkan untuk diagnosa ya. Saya simpan dulu ini. Selanjutnya kita siapkan sebuah folder untuk menyimpan datanya. Kita kasih nama saja di sini rekmat ya. Kita kasih nama rekmat. Oke. Nah ini yang urutan ini kita simpan saja dalam folder itu. Cps folder rekmat ya, jadi ini SQL table. Oke, nah sekarang kita lanjutkan dengan database yang kedua ya. Kita maju data dokter ya, ini data dokternya, rinciannya ini. Maka kita akan siapkan data dokternya. Berarti create table, nama tablenya dokter ya, nama tablenya dokter, KD dokter di sini, varchar 5 not 0 default. Selanjutnya NM dokter, varchar di situ 35 not 0 default. Kemudian gelar varchar C, varchar C, varchar 25 not 0 default. Selanjutnya jenis. Nah, jenis di sini menggunakan number ya. Jadi kita pakai saja car sini ya. Car 1. 0 default ya. Jenis itu kalau kita lihat di sini jenis dokter. Jenis dokter itu dokter umum, dokter spesialis. Maka di sini kita ambil saja dokter umum saja ya defaultnya itu. Dokter umum. Kemudian keahlian. Keahliannya varchar 25 not null defaultnya kita copy saja not null default. Lalu alamat 1 varchar 15 not null default. Alamat 2 varchar 15 bukan 15 tuh ya, 35 not null. Oke. Kemudian telepon rumah varchar 15
lalu nomor HP, parkar juga, parkarnya 15 di situ. Tempat praktek TP Prak ya, parkar 25. Kemudian ALMT Prak ya, alamat tempat praktek, parkar 35. Kemudian telepon praktek, parkar 15. Oke, di sini kita kasih primary key-nya ganti dokter, engineer Magisam. Nah, setelah kita membuat query untuk tabelnya, selanjutnya kita mengisikan data dummy. Membuat data dummy dulu, di mana sebetulnya data dummy ini diisi melalui form ya, melalui form yang pada tutorial ini tidak akan saya jelaskan karena menggunakan satu form yang sama, jadi sama seperti kita merancang kode diagnosa ya. Di sini kita langsung insert saja, insert into KD, insert into dokter, lalu yang kita tambahkan KD dokter, NM dokter sini, kemudian jenisnya saja ya, jenis. Nah, itu saja mungkin yang kita tambahkan. Values kode dokternya misalkan 10001 di sini. Nama dokternya misalnya kita gunakan dokter Hakim ya. Sari Muda Pohan misalnya. Dokter Hakim. Dokter Hakim jenisnya jenis dokter spesialis dua seperti itu ya, karena di sini sudah ditentukan satu dokter umum, dua dokter spesialis. Oke, kemudian kita tambahkan data lagi 10002 Mahira misalkan dokter umum, kita tambahkan lagi 03 Lutfi dokter umum, kemudian 10404 kita tambahkan nila misalnya dokter spesialis. Oke, selanjutnya kita coba membuat tabelnya sendiri. Kita buat dulu tabelnya, kita masukkan saja di sini. Kemudian kita tambahkan datanya. Di sini SQL-nya. Go. Oke, selesai untuk data diagnosa dan dokter. Sip, kita maju lagi. Di sini berikutnya ya, tabel berikutnya. Ini baru dua tabel. Nah, ini jenis pelayanannya. Jenis pelayanan dikasih nama kadelayan ya. Nama tabelnya kadelayan. Ini kita buat saja sini. Create table kadelayan. Kadelayan parkar situ 8 not 0 default. Kemudian NM Layan parkar 45 not 0 default. Kemudian primary key KD Layan, engine my isam, insert into KD Layan, KD Layan NM Layan values lainnya misalkan kita isi saja sembarang dulu ya, 01 misalkan poli umum. Oke, 02 misalnya poli mata,
03, misalkan poli penyakit dalam, 04 misalnya poli di hati, telinga, hidung, tenggorokan. Oke, cukup. Sekarang kita tambahkan dulu datanya. Tabel pelayanan dulu kita tambahkan ya. C, klik sini, go. Selanjutnya, Ctrl C. Tambahkan juga data dummy-nya. Oke, cukup selesai. Selanjutnya kita akan coba, kita simpan dulu. Membuat provinsi ya, data provinsi. Nah, data provinsi ini saya akan coba menggunakan oke lah data provinsi ini lah ya, ini buat dulu ya, yang sederhana dulu. Oke, kita buat dulu di sini labelnya dulu, kita siapkan. Create table provinsi kadiprov varkar 5 not 0 default nmprov ya. Varkar di sini 35 not 0 default primary key kadiprov engine Mai Isam. Nah, membuat apa namanya, membuat ini ya, jangan diketik di Word ya, tapi ketik aja di Notepad ya. Atau di Atom saya ketik seperti itu, atau beberapa word processor yang mensupport ASCII ya, kode ASCII seperti ini. Jadi jangan di Word ya, Word ini tanda petiknya lain ya. Oke, ntar kita siapkan dulu data dummy-nya. Insert into provinsi, sini kita isi saja kadiprov nmprov values, ini kita isi 01 misalkan DKI Jakarta misalkan, 02 misalkan kita isi Sumatera Selatan, 03 saya di sini 03 Sumatera Barat misalnya, 04 misalnya Sumatera Utara misalnya. Oke, ini contoh saja ya. Oke, kita sekarang kita masukkan ke dalam SQL-nya. SQL go. Kita SQL lagi untuk data dummy. Go. Oke, sekarang data provinsi sudah ya. Selanjutnya data sosial pasien ya. Data sosial maksudnya data pribadi pasien ini. Data sosial pasien ini dikasih nama apa nih? Data sosial pasien. Kita kasih nama pasien saja ya. Nama pasien ya. Oke. Kita kasih nama pasien. Di create. Create, simpan dulu ini. Simpan. Create table. Create table namanya pasien. Kemudian no recmat varkar 9 not 0 default no karcis varkar 9 not 0 default, lalu nama varkar 35 not 0 default. Kita copy saja ini.
tombol shift kanan-kanan, tekan Ctrl C, kemudian gelar, gelar 25, nah, gelar J kelamin ya, J kelamin ini satu digit saja kita buat, not 0 default. Nah, defaultnya kita lihat ketentuan yang ada di sini adalah jenis kelaminnya itu satu laki-laki, dua perempuan ya. Jadi bukan L dengan P ya, L dengan P. Oke, bisa juga kita buat seperti itu, maka di sini kita atur ketentuannya itu berarti kita aktifkan saja di sini kriteria jenis kelamin itu di sini satu dulu ya. Jadi defaultnya itu adalah laki-laki. Lalu berikutnya TP lahir, TP lahir markar 25, kemudian TG lahir, date di sini kita buat saja markar ya 8 digit, kemudian agama situ 1 digit, car 1. Jadi sini yang number kita jadikan car ya. Jadi number itu kita jadikan double apabila ada kalkulasi yang diperlukan. Sementara untuk agama tidak ada kalkulasi yang diperlukan. Jadi kita buat saja karakter ya. Karakter sini. Kemudian kalau karakter ada pilihan defaultnya ya. Kalau satu digit. Di sini kita pilih saja kriterianya satu. Kriterianya kita isi saja satu. Misalnya defaultnya Islam ya. Satu misalkan, lalu alamat satu, markar 40, alamat dua, markar 40, kemudian ortua, markar 25, lalu ortua job dan ortua maksudnya markar 25, kemudian gambar ya. Nah, gambar sini kita buat link saja ya, buat link, alamat link di sini. Markar misalnya kita atur alamat linknya 100 misalnya ya, atau misalkan 50 lah ya, kita 50 karakter itu. Lalu primary key di sini no recmat, tutup engine my sum, kita buatkan data dummy, insert into pasien no recmat ya, no karcis, nama, gelar mungkin J kelamin yang kita isi, lalu agama. Oke, ini saja dulu yang kita isi ya. Values sini no recmat-nya misalkan tahun 2021 bulan 1 Januari ya, ini pasien yang ke 1 misalkan. Berapa digit? 6 digit, 9 digit ya. Oke. Nomor karcisnya 01 misalnya, nama misalnya Jaka Sembung. Gelarnya kita buat saja pendekar misalnya. Pendekar. Jenis kelamin satu, lagi agamanya juga satu. Oke. Data kedua misalnya 2021 ya, 01 yang kedua misalnya. Sini nomor karcisnya 02. Lalu namanya misalnya Mantili. Mantili. Gelarnya SE ya. Lalu agamanya misalnya 3 kita buat saja, atau 4 ya, Hindu. Jenis kelamin ini jenis kelamin 2, agama 4 misalnya. Kemudian tertambah lagi data dummy-nya bulan 2 003 001 lagi misalkan. Karcisnya misalnya 10 ya. Namanya Susi Lawati, gelarnya misalnya dokter ya.
jenis kelamin 2, agamanya 5 misalnya. Seperti itu. Tambah lagi 2021-02-003 misalnya 20. Jadi kita kasih nama misalnya Joko misalnya, gelarnya profesor misalnya. Jenis kelamin 1, lalu agamanya 2 misalnya. Oke, cukup. Kita tambahkan saja. Sekarang kita buat data pasiennya. Oke, di sini go. Oke, selanjutnya kita tambahkan data dummy. Lalu kita pilih di sini go. Ya, oke. Oke, kita sudah menyiapkan 5 buah tabel, tinggal tabel terakhirnya. Jadi di sini sudah ada ketentuannya, jenis kelamin pakai angka 1 semua ya. Kodenya pakai 1. Nah, sekarang data resume pasien rekam medik ya. Jadi di sini kita akan kasih nama res PSN, di sini ada keperluan petunjuknya. Oke, kita buat saja di sini. Ya, kita buat dulu create table res PSN norek varkar sini varkar 10 10 00 default-nya. Oh, bentar ya, kita copy lagi dari atas ini. Oke, selanjutnya norekmed varkar 9. Selanjutnya agama ini kenapa ada disimpan juga di res PSN ya, takutnya mereka pada kunjungan yang keberapa agamanya sudah berubah seperti itu. Jadi kita siapkan saja kar 1, defaultnya di sini kita buat 1 seperti itu. Lalu untuk jenis kelamin juga kita siapkan, siapa tahu pada kunjungan yang ketiga kali, yang ketiganya jenis kelaminnya berubah juga. Di sini jenis kelamin 1 kita aktifkan saja. Lalu tanggal masuk di sini kita buat varkar saja ya, 800. Kemudian tanggal keluar kita buat varkar saja, 8. Kemudian tanggal operasi ke 1 marker kita buat 8 saja. DG oper 2 marker 8. Selanjutnya KD layan marker 8. KD layan ini terkoneksi dengan tabel kode pelayanan nantinya. Di sini berapa kode pelayanan ini? 8 ya, kayak sama-sama 8 ya. Sama. Oke. Kemudian KD kelas situ 1 ya, kita buat kar saja. Kode kelasnya apa, kita lihat dulu. Gunakan angka juga. Kode kelas ini ya, angka ya. Jadi di sini 1 digit dia menggunakan. Menggunakan 1 digit, maka di sini kar 1 not 0 default. Default-nya mesti kita tentukan di sini. Kelasnya misalnya kelas 5 saja, yang kelas 3 ya. Ya, kelas 3 saja. Kita sebagai default-nya kita pilih kelas 3. Jadi di sini 5 default-nya. Oke. Selanjutnya KD kelas pros masuk. Prosedur masuk. Pros MSK. Karnya situ 2 ya. Kalau 2 bukan kar ya, varkar. Varkar 2 not 0 default. Defaultnya di si berapa nih? Yang
prosedur masuk ya, rawat jalan, cara masuk, rawat inap, rawat jalan saja. Kita pilih dua saja ya. Kita aktifkan dua. Kita pilih dua saja sini. Oke, kemudian setelah pros masuk, cara masuk, cara MSK, varkar 2, not 0, default, cara masuknya kita buat di sini. Dari rumah sakit bawaan dokter paramedik untuk datang sendiri, kita pilih 6 saja datang sendiri ya. Jadi aktifkan 6 saja di sini defaultnya. 6, kemudian setelah itu, setelah cara masuk, kadifrop ya, sini kadifrop 5, kadifrop, kadifrop varkar 5, not varkar 5. Oke, umur kar, umur varkar ya, varkar 2, not 0 default. Umur ini defaultnya kita cek dulu ya. Jadi umur ini apa pilihan defaultnya, kita cari umur ketentuannya. Jadi ini ya, nomor 6 aja, 20 sampai 24, nomor 6. Umur ini nomor 6 saja, 6 kita isi. Kemudian lagi strukturnya, umur pendidik ya, varkar 2, defaultnya nanti kita lihat pendidik, kemudian job varkar 2, lalu marital varkar, varkar 1 ya, kalau 1 kar saja, kar 1. Default-nya nanti kita isi. Kadidiak, kadidiak varkar 7. Ini untuk mengkoneksikan dengan tabel diagnosa. Lalu TRN darah varkar. Nah, itu satu ya. Kar 1. Kemudian kon keluar. Kar 2, varkar kalau 2, varkar kar 2 default, kemudian cara keluar parkar 2, kemudian cara bayar parkar 2, selanjutnya kadi dokter, kadi dokter parkar 5. Lalu di sini kita buat primary K norek, K norek, engine my isam. Nah, sekarang kita lihat yang defaultnya ya. Jadi untuk menentukan default dari pendidik dulu, pendidikan, kan ini kriterianya ini ya. Jadi, tidak sekolah, belum sekolah. Defaultnya apa nih? Nah, 12 saja ya, tidak diketahui. Kita buat saja defaultnya 12. Pendidik ini defaultnya 12. Job, jobnya 14 ya, tidak tahu. Jobnya 14. Marital status kita buat saja. Belum kawin saja dua ya, kita anggap saja dua belum kawin. Lalu kadidiak tidak ada, transfusi darah satu saja, tidak ada transfusi darah ya, kriterianya satu, tidak ada transfusi darah, kadidiak bukan ini ya, trans darah,
kondisi keluar lainnya, misalnya kondisi keluar lainnya 5, misalnya cara keluar lainnya juga, cara bayar tidak jelas, 4 defaultnya 4 kode dokter. Oke ya, kita sudah menyiapkan tabelnya di sini. Lalu kita membuat data dummy dulu ya. Jadi kita siapkan data dummy, insert into, ini tidak perlu data dummy ya, karena akan kita isi secara manual nanti lewat form. Inilah yang akan kita buat nanti formnya. Ctrl C, lalu kita buatkan SQL nya sini. Ctrl V, go. Oke. Pada tutorial ini kita sudah menyiapkan 6 tabelnya. Jadi tabel diagnosa ini butuh satu form ya. Jadi satu form saja, karena tidak ada pengaruh dengan tabel-tabel yang lain, maka ini bisa dikerjakan berdasarkan tutorial-tutorial sebelumnya. Dokter juga demikian. Kemudian kader lain juga demikian, pasien dan provinsi, karena tidak ada hubungannya dengan tabel-tabel lain, maka bisa langsung dikerjakan berdasarkan tutorial-tutorial yang telah dibuat sebelumnya. Nah, untuk RESPSN ini yang menggabungkan dari 6 buah tabel ini menjadi satu dalam satu form. Inilah yang akan kita buat, yang akan kita siapkan, mulai dari prosedur inputnya, mulai dari visualnya ya, sampai pembuatan codingnya. Oke, untuk video yang pertama ini saya kira cukup dulu. Kita akan lanjutkan nanti pada video yang berikutnya untuk persiapan pembuatan folder, project maupun formnya ya, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.